Terima kasih pada hari ulang tahun Bima yang kami dari pihak sekolah SMA 2 Kecamatan mengadakan hari ulang tahun guru nasional yang ke-77 secara hikmat pagi ini. Memang mundur satu hari dari tanggal 25 ini untuk mengefektifkan proses belajar mengajar. Pesan saya kepada guru, karena guru hari ini ada yang kita pilih sebagai guru berprestasi, kemudian ada juga guru terfavorit, dan ada juga tenaga pendidikan yang berprestasi. Kita berharap guru yang dinobatkan sebagai berprestasi dan terfavorit ini dapat meningkatkan dan mempertahankan kinerjanya, dan kepada teman-teman guru yang lain agar mencontoh teman-teman yang berprestasi ini. Kemudian anak-anak, pada tahun 2022 ini, terima kasih sudah banyak menyumbangkan prestasi bagi sekolah dan bagi Aceh Tenggara. Salah satunya ada siswi kita yang juara 2 100 meter putri tingkat provinsi atas nama Wulan Fitri dalam acara U2SN di tingkat provinsi. Kemudian ada juga yang juara 3 bernama Radipa 100 meter atletik putra, ini juga pada ajang yang sama. Demikian. Oke, terima kasih. Pak, kan sebagai guru favorit, kira-kira apa kiat-kiatnya, Pak, yang supaya termotivasi guru-guru yang lain ini, Bu? Jalankan tugas seperti biasa. Apa yang jadi kewajiban juga kita jalankan. Jadi, sudah akhirnya yang pendekatan perangkali sama anak-anak. Kemudian, bukan orang sesuai dengan dakwaan anda, supaya juga aja. Oke, terima kasih, Bu. Selamat Hari Guru. Oke, terima kasih. Dari Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, Agara News, Saipullah melaporkan.